Jadi teman-teman, karena hari ini pulang tadi agak awal gitu kan ya, pulang agak awal, ya wes akhirnya nyoba ngangkring dulu di daerah Ponorogo sama istri, ngangkring di Ponorogo gitu kan. Nah, ternyata di Ponorogo ini banyak banget tempat-tempat kuliner, yang salah satunya adalah tempat sing bakal tak datengin ini, yang bakal aku mau mengicipin gorengannya, sundukane, kopi-kopine dan sebagainya gitu ya. Kira-kira kalau di sini kopinya kayak apa ya? Atau tempatnya kayak apa ya? Kalau dari depan sih asik banget ya. Tuh. Ini ada kayak apa ya ini ya? Ini kalau di zaman dulu ada kayak buat kandang sapi gitu kan ya. Ya, kandang. Kayunya dari kandang sapi kayak gitu juga, atau kandang ternak di masyarakat zaman dulu banget. Gitu kan. Nah, namanya adalah ini nih teman-teman. Sekayu River Angkringan and Resto. Sekayu River Angkringan dan Resto. Sekayu River Angkringan dari itu mungkin konsepnya ini angkringan tapi ada semi restonya juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kan. Kalau ini biasanya di kafe-kafe pasti seperti ini ya. Nah, gitu kan. Tempat-tempat duduk yang asik, kece, kekinian. Nah, ini kalau teman-teman hobi klasikan pasti hafal ya. Hafal kayak gini nih tempatnya. Cuy. Kandang sapi, tapi di konsep seperti ini untuk tempat duduk para pengunjung. Gitu teman-teman. Di atasnya juga ada mantap kali, Bro. Jadi kayak angkringan tapi konsepnya asik. Jadi tadi udah pesen yang namanya sundukan, ceker, jadah juga ya. Terus sama pesen nasi juga, nasi sambal goreng ati. Kopi, cobain dulu. Kira-kira kayak gimana ya? Asik, boleh coba? Yowis, kita nanti coba, kita tunggu aja masnya ya. Jadi guys, asik, inspirasi lagi nih buat ngangkring. Ngopi di Ponorogo, namanya Skyu River, gitu kan. Ternyata di Skyu River itu konsepnya asik, kayak gini ya. Kayu. Nah, gitu. Kalau biasanya kan kalau di apa? Masakan-masakan Korea gitu kan. Kita kan grill sendiri, bakar sendiri, goreng sendiri, terus direbus sendiri untuk grill daging atau masakan-masakan Korea kayak gitu ya. Tapi ternyata di Sky River ini kita bakar sendiri, Lur. Bakar sendiri jadi ceker. Kayak jada, kayak ceker ini, kayak usus kulit ini. Nah, ini nih kita bakar sendiri. Itu asiknya. Konsep baru lah gini kayaknya. Asik-asik. Tadi pesen ini aja sih, bakaran sama ma'am nasi sambal ati. Banyak sebenarnya tadi yang lain, cuman pengen ma'am ini aja. Gitu, alright. Sama kopi susu. Mantap. Thank you.
Oke, cuy, jadi asik ya. Dan ini adalah salah satu tempat duduk yang asik. Dan ini adalah view ketika malam hari, cuy. Jadi lampu-lampunya keren nih. Jadi konsepnya ini konsep perkayuan seperti ini, teman-teman. Nah, konsepnya angkringan dan resto sekayu. Angkringan dan resto, jadi makanannya itu makan angkringan-angkringan, tapi di konsep ala resto juga seperti itu. Karena ada gazebo, ada tempat-tempat yang biasanya ini buat di resto-resto atau untuk makan besar bersama dengan keluarga. Ini itu, teman-teman.